Tekan 1 untuk segmen Jentik Hati Celik Minda. Tekan 2 untuk hashtag. Tekan 3 untuk laporan biro dan koresponden bernama. Tekan 4 untuk jendela fikir. Tekan 5 untuk segmen ulasan. Tekan 6 untuk zon bisnes. Tekan 7 untuk temubual radio. Anda telah memilih program Jendela Fikir. Terima kasih kerana mendengar Spektrum Pagi di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Program Jendela Fikir akan ke udara sebentar lagi. Spektrum Pagi, Bernama Radio. Baik, Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Waktu ini kita bersama-sama dalam program Jendela Fikir. Burger tempatan yang dilihat telah berkembang dengan pesat, bermula dengan gerai burger di tepi-tepi jalan sehinggalah ke restoran makanan segera dan franchise. Dan burger kini mudah didapati ya pada bila-bila masa sepanjang hari. Dan berkongsi misi dalam menjadikan burger yang sedap dan sihat lebih mudah didapati, dua orang usahawan muda ya, John Justin Tay dan juga Amir Izzaddin bersama-sama mengolah sajian barat itu dengan rasa tempatan. Oh, menarik ni. Jadi kita terus saja ya bersama-sama kedua-dua tetamu kita di talian Zoom ya pada waktu ini. Hai, Matt. Filem yang mengisahkan. Baik. Okey, sekejap ya. Okey, kita cuba dapatkan tetamu kita. Okey. Baik, kita cuba dapatkan tetamu kita kedua-duanya. Okey, kita ada Encik John Justin dan juga Encik Amir. Bakal memenangi anugerah dalam kategori berkenaan. Menangi anugerah Oscar kedua dalam kejayaannya menerusi lakonannya yang menyayat hati sebagai seorang pesakit demensia dalam filem The Father. Beliau bagaimanapun tidak menghadiri majlis. Dalam bidang perfilman, TV dan pentas selama 6 dekad. Baik, okey, tak apa, kita akan bersama-sama dengan tetamu kita seketika nanti. Kita akan berehat seketika, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Tip pemakaian pelitup muka. Elakkan menyentuh bahagian dalam dan luar pelitup muka 3 lapis. Elakkan memakai di bawah dagu. Jangan berkongsi dengan orang lain. Jangan letak pelitup muka anda merata-rata. Pelitup muka hanya boleh dipakai sekali sahaja. Tukar apabila telah lembap dan ia tidak dipakai melebihi 8 jam. Bersama-sama kita hentikan rantaian jangkitan COVID-19. Petikan ucapan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada majlis pelancaran dasar perpaduan menyulam cinta dengan penyanyi Jenny from the Block, Puff Daddy, Drag dan You Casper Smart. Pada April yang lalu, PM Entertainment secara rasmi bagi mereka yang terlebih kreatif panjang yang menggariskan usaha berterusan untuk memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat. Tiga objektif utama yang ditetapkan dalam basa ini ialah satu, mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara, membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling hormat menghormati dan bertanggungjawab, dan ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Petikan ucapan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada majlis pelancaran dasar perpaduan negara dan rangka tindakan blueprint perpaduan negara 2030. Spektrum Pagi Bernama Radio. Baik, kembali waktu ini dalam program Jendela Fikir. Okey, kita seperti yang dijanjikan, kita akan bersama-sama dua orang usahawan muda, John Justin Tay dan juga Encik Amir Izzaddin. Okey, di talian Zoom pada waktu ini. Hai. Hai, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat Hari Raya juga. Baik, dan kita nak tahu ya tentang burger tempatan ni. Tak boleh dengar burger ni kan? Memang dia pilihan terakhir. Kalau kata kita lapar, paling senang cik burger. Macam tu bawa dia. Baik, kita nak tahu kenapa memilih nama More Bites.
Okey, sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi menjumpa kami untuk temubual pagi-pagi ini. Sebenarnya kita kami berdua telah memilih More Bites kerana bagi kami, kita mahu memberi kepada kita punya pelanggan lebih banyak more variety lebih daripada burger. Contohnya macam roti canai burger, macam milkshake, nachos dan sebagainya. Dan lebih daripada itu, kita mahu memberi pelanggan more quality, more service yang lebih bagus. And akhirnya nak More Bites di tempat jiran-jiran kawasan lain untuk berkembang pada masa depan. Baik, dan saya tengah tengok Instagram ya, More Bites kat sini. Okey, kalau kita tengok memanglah gemuk-gemuk ya. Burgernya itu kan, dagingnya pun tebal. Jadi kita nak tahu juga pengalaman anda berdua kan, apa yang membuatkan Encik John sendiri dan juga Encik Amir kan berminat dalam industri F&B ni. Bagaimana ianya bermula? Pada mulanya kami sebenarnya adalah pelanggan tegar lah. Kami jenis yang suka jalan-jalan cari makan. Kami sanggup travel jauh semata-mata untuk cari makan. Jadi minatnya memang dah ada di situ lah. Dan menjadi impian kami lah untuk mempunyai F&B kami tersendiri. Jadi memang kami minat. Lebih-lebih lagi burger lah. Siapa tak minat burger kan? Yelah, betul juga tu. Saya lagi minat kan? Baik, tapi sebelum ni macam Encik berdua dah memang ada pengalaman buat bisnes ke? Ataupun ini adalah bisnes yang pertama? Kedua-dua kami ada menceburi bidang lain. Saya dalam construction dengan saya punya rakan perniagaan dalam bidang oil and gas. Tapi akhirnya, because for the love of food, especially burgers, itulah sebabnya kita punya dream untuk share apa kesukaan kami, iaitu burger, kepada pelanggan-pelanggan kami. That's why we also mencuburi bidang F&B lah. Okey, itu itu menarik kan ya, bila kalau kita tengok, kita dengar pengalaman pekerjaan kerjaya adalah bidang lain. Bukan bidang perniagaan pun. Daripada mana? Satu sebab minat, tapi orang kata kalau nak berniaga ni kena ada keberanian. Jadi bagaimana anda berdua ni ada keberanian? Kita startlah bisnes. Nak time-time macam sekarang ni pandemik COVID-19 ni memang on buat bisnes. Jadi macam mana datangnya keberanian nak buat bisnes tu? Okay, sebenarnya as I said, it comes from passion, kesukaan kita untuk makan. Then because of passion, dia bagi drive kita untuk okay, kita nak you know, set up satu restaurant. And because we believe in our punya product, burger kita, we want to share it dengan you know pelanggan-pelanggan lain. Why is it so great? Burger yang kita jual ni. Betul. Bukan saja keberanian lah. Kami tak sewenang-wenangnya terjun ke dalam bidang pandemi ni. Kita juga buat analisis, research, kerjakan plan sebelum kami murak langkah untuk betul-betul decide untuk jadi passion, keberanian dan juga homework juga. Baik. Wow, luar biasa eh. Dah buat kajian dulu tau sebelum nak buat bisnes. Baik. Dan dan kita tengok juga sekarang burger kan. Trend burger ni dalam industri F&B ni memang dah sangat meluas dah. Jadi pilihan ramai. Jadi apa yang membezakan burger keluaran More Bites ini dengan yang ada jenama-jenama yang lain ini di pasaran? I think yang paling penting is the ingredients yang kita guna dan kita punya sauce sendiri. I think yang paling terkenal bagi produk kami iaitu Chess Burger. Dia terletak satu onion jam yang kean ramai lah. That's why. And then semua burger kita buat di in-house, diproses in-house dari segi dia punya daging, dia punya roti dan semua sauce-sauce juga
dibuat setiap hari fresh. Ya, di samping itu saya rasa mungkin dari segi harga juga, harga kami membezakan kami dengan yang lain-lain. Harga kami adalah di antara harga mungkin bukan harga Burger Ramly dan bukan juga harga burger yang mahal yang so, biasanya dengan kami. Level kami macam RM12 saja, you punya burger tebal, thick and then kenyang juga. Berpatutan eh? Betul. So our motto kat sini ialah memberi gourmet burgers atau gourmet offerings dengan harga yang berpatutan. Right. Pada halayak. Pelanggan ya? Orang. Okay. Pelanggan, kalau saya tengok dekat IG Mobites Official ni, kat sini ada nasi lemak. Yeah. Tiba-tiba. Ah, betul. Kan tiba-tiba pula dekat ni masa bulan puasa lah, bulan Ramadan itu ada sate sebagainya kan. Jadi ada pilihan makanan lain juga ke dekat Mobites ni? Ya, yeah, ada. So macam example untuk nasi lemak, because kita tahu dalam sekeluarga bukan seorang semua orang makan burger. So kita nak bagi, you know, variety macam nasi lemak ke. And baru-baru ini mungkin last December kita launch roti canai punya burger, roti canai, and then satu lagi vegan burger untuk pelanggan kami yang tak makan daging tapi nak rasa daging. So this is a 100% vegan punya burger. Nice. Betul. Dan sebelum ni kami beroperasi waktu malam, betul. Jadi kami juga telah memilih untuk beroperasi di siang hari. Jadi untuk melengkapkan menu sarapan, kami sertakan juga lah menu-menu lain seperti nasi lemak yang dan rapon. Jadi ada pilihan yang lain juga lah. Betul. Sekarang ni lokasinya di mana Mobites Burger ni? Okay, so sekarang kita ada tiga lokasi. Yang baru-baru saja kita launch is dekat Dataran Sunway, dekat Sunway Nexus atau Surian MRT Station. Lepas tu kita ada food truck di Taman Tun, Dr. Ismail, depan BHP. Dan weekends kita ada kat Damansara Perdana. Yang paling last kali kita ada kat Plaza Montiara, itu Cloud Kitchen dengan Kitchen Connect. Baik. So itu terutama untuk delivery untuk kawasan Montiara dengan Hatamas. Okey, kalau di luar kawasan tersebut nak order macam mana? Bolehlah ada delivery? Boleh, tapi kena guna macam Lalamove ke atau Go-Get yang melingkungi lebih daripada 15 km macam tu. Baik, ya. Jadi bolehlah kalau kata anda berada di luar kawasan daripada lokasi Mobites ni ada, boleh order menerusi delivery tu. Jangan rentas daerah ya. Itu yang paling penting sekali. Okey, baik. Dan okey, bercerita tentang banyak sangat jenama-jenama burger tempatan kan kalau kita lihat sekarang ni di pasaran. Bagaimana Mobites ni nak memastikan jenama anda akan terus konsisten dalam industri F&B ni? Of course lah, yang pertama sekali kita kena pastikan yang kualiti itu terjaga. Jadi supaya setiap pelanggan yang datang dia akan mengalami experience yang baik lah. Jadi kualiti itu sangat penting daripada produksi hingga kejualan. Kemudian dari masa ke semasa kita juga melancarkan menu-menu baru, tapi menu baru ni bersifat seasonal lah. Seperti yang sudah, kami ada menu untuk Christmas, kami ada menu untuk Tahun Baru Cina. Tapi burger lah. Itu dia, Kak, semestinya untuk Christmas kami offer beef Wellington. Sebab kami mempunyai tim yang terdiri daripada chef-chef yang berpengalaman yang bekerja di hotel. Jadi kita pun menggalakkan mereka untuk membuat research lah, R&D dari segi produk. Jadi promosi-promosi ni, yang bersifat seasonal ni kami harap dapat membuatkan pelanggan kami teruja lah untuk cuba menu-menu baru kami. Jadi di situ nama Mobites itu akan sentiasa update. And ini ada inline dengan kita punya
moto untuk memberi more gourmet at, offerings at value lah kepada kepada pelanggan. Baik. Okey, jadi kita waktu ini bersama-sama dalam program Jendela Fikir. Dua orang tetamu kita di talian Zoom ya pada waktu ini. Kita ada Encik John Justin Tay dan juga Encik Amir Izzaddin yang merupakan usahawan muda ya dari Mobites Burger ni. Dan kita nak tahu juga dah berapa tahun dah Mobites dah ada di pasaran? Okey, sebenarnya kita baru buat rebrand kepada Mobites tahun Januari bulan tahun ini. Belum ini kita dipanggil nama yang lain under 60 Bites. So kedua-dua kami telah mencuburi bidang ini membeli syarikat 60 Bites dari tahun Julai 2019 sampai sekarang. So jadi rebranding so, ya pencinta semula. Ya betul. Rebranding and expansion. Dulu kita start dengan food truck. Sekarang dah ada satu outlet baru yang baru tahun ini. Ya, jadi satu perkembangan yang sangat-sangat positif. Eh? Dan nak bila cerita tentang perniagaan ni pasti ada jatuh bangun kan. Eh? Walaupun burger tu sedap, tetap juga ada pahit manisnya dalam perniagaan. Jadi bagaimana sepanjang mengendalikan perniagaan Mobites ini? Apa antara yang menarik untuk dikongsikan pahit manis dalam perniagaan? Okey, nak cerita pahit dulu ke manis dulu? Manis dulu. Manis dulu ya? Bagi gula dulu. Manis. Ah, betul. Pengalaman manis bagi saya lah. Sewaktu kita dapat membeli food truck pertama kami. Sebelum itu kami cuma ada berkonsepkan jaja. Kami ada stall di hadapan BHP Petrol. Dan kami telah berkembang dan kami telah membeli sebuah food truck. Jadi food truck tu alhamdulillah mendapat sambutan yang baik. Orang bila lalu depan jalan tu dia nampak food truck kami, dia nampaklah color syarikat kami iaitu orange. So itu menjadi satu yang ikonik lah bagi saya. Dan kita pun telah membuka satu central kitchen untuk membuat produksi semua dalam environment yang bersih. So that was another milestone bagi kami. Dan of course yang paling baru-baru ini kita telah melancarkan outlet pertama kami di Dataran Sunway, Kota Damansara. So ini antara pengalaman yang manis. Pelanggan kami dia boleh menikmati burger sama ada di tepi jalan ataupun kalau mau ruang yang lebih selesa di outlet terbaru kami lah. Untuk pengalaman pahit-pahit pula saya rasa ini bukan sahaja kami lah yang melibatkan ramai lagi peniaga-peniaga lain. Pengalaman pahit kami disebabkan pandemik COVID-19 lah, mana pelanggan-pelanggan kami tidak dapat untuk dine-in ya. Untuk mematuhi SOP pandemik, mereka hanya dibenarkan take away ataupun delivery. Jadi ini sedikit banyak saya rasa semua F&B juga tak lari daripada apa situasi ini. Mereka mungkin mengalami pengurangan lah daripada jualan mereka. So ini adalah situasi pahit. Tapi benda ini ada juga positifnya. Dia menggalakkan kami untuk berfikir di luar kotak dan mencari jalan alternatif lah untuk mengembangkan lagi jualan kami walaupun dalam situasi COVID. Baik, maksudnya turut terkesan juga ya dengan situasi pandemik COVID-19 ini ya? Betul. Okey. Baik. Jadi itu satu kebiasaan lah ya dalam perniagaan ada pahit manisnya. Yang paling penting adalah kita tahu ya bagaimana untuk menyelesaikan ya setiap cabaran yang kita lalui. Dan bagi perancangan masa hadapan di Mobites pula bagaimana? Okey. So I think plan kami ialah untuk membuka lebih cawangan di neighborhoods lain selain daripada Taman Tun dengan Kota Damansara. I think fokus kami untuk berkembang di Klang Valley dulu dan mungkin di tempat-tempat lain seperti mungkin Johor macam itu. So I think our focus sekarang adalah untuk menghala ke arah licensing dan franchising untuk
supaya kita dapat mencapai matlamat ini. Membesarkan lagi ya, mengembangkan lagi sayap Mobikes ini. Baik, dan sebelum kata kita berakhir, nasihat anda berdua ya kepada mereka, pendengar-pendengar kita khasnya yang berminat untuk mencubukan diri dalam industri F&B ini. Silakan. Nasihat saya, of course lah, kena ada komitmen, bukan sahaja minat. Untuk saya, kami, pengalaman kami, kami buat research lah. Kami ada plan, plan kami bukan sahaja merangkumi kewangan, tapi juga dari segi lokasi, lagi dari segi apa yang kita kena patuhi. Kita ingin membuka food truck, tak ada permit. So research tu adalah perlulah bagi seseorang itu yang ingin mencuburi industri F&B. And I think yang paling penting juga sebagai insan sendiri, you kena ada pemikiran yang positif, kena tabah, mengharungi apa-apa cabaran, terutamanya MCO ini. I ingat we all have to adapt lah, tak boleh, you know, just stay at one spot, think outside the box macam tu untuk menghari ini apa cabaran. Itu dia ya pesanan. Sama yang dah ceburi F&B ya, akibat mungkin telah dibuang kerja dan sebagainya. Jadi mereka telah menceburi pindah ke F&B mungkin daripada rumah. Jadi itu pun mungkin sesuatu yang mereka boleh start dulu. Kecil sikit and then see the response. Kembangkan. Ya, itu dia ya pesanan yang sangat menarik ya untuk semua yang berminat untuk ceburi bidang F&B ini. Kecil-kecil lama-lama jadi besar, okey. Jadi juga menarik, anda boleh pergi ke ke Instagram. Instagram Mobikes Official. Di Facebook ada juga ke ataupun ada website ke? Ya, yeah, Facebook juga. And then kita punya website is www.morebikes.com. Okey, sangat menarik. Okey, anda boleh tengok ni hang, tengok gambar ni. Ya Allah. Kan ya, gambar burger lepas tu tiba-tiba ada roti canai. Ah, boleh bayangkan tak? Terliur saya melihatnya. Apapun, kita dah ucapkan juta terima kasih kepada Encik John Justin Tay dan juga Encik Amir Izzadin yang merupakan pemilik Mobikes kerana bersama-sama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Terima kasih kedua-duanya. Terima kasih. Baik, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Sekiranya anda terlepas program Jendela Fikir itu tadi,